Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, mencabut perlindungan justice kolaborator terhadap Richard Eliezer atau Baradae dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Syahrial, mengatakan, pencabutan dilakukan lantaran Eliezer melanggar dua pasal ketentuan justice kolaborator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, bahwa Eliezer yang kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri melakukan wawancara eksklusif dengan stasiun TV tanpa persetujuan LPSK sebagai pihak memberikan perlindungan. Hal itu bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C tentang perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani. Menurut LPSK, pihaknya sudah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan redaksi atas wawancara dengan Eliezer tersebut. Dan meminta agar hasil liputan tidak ditayangkan, keputusan mencabut perlindungan justice kolaborator terhadap Eliezer yang diberikan LPSK sejak tingkat penyidikan kasus juga sudah melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Dalam rapat pada Kamis, 9 Maret 2023, malam, mayoritas dari 7 pimpinan LPSK mendukung perlindungan justice kolaborator Eliezer yang harusnya berakhir 16 Agustus 2023 dicabut. LPSK menyatakan sudah menyampaikan keputusan mencabut perlindungan terhadap Eliezer kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, Lapas Salemba. Nah, sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara ini. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka Kamis 9 Maret 2023, LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE.